jualan tanaman buah itu berawal dari setelah saya lulus kuliah, saya coba mencari pekerjaan, kesana kemari mencoba, dan akhirnya saya menemukan di televisi seorang drop out dari kuliah, dia bisa mempekerjakan 20 orang dengan cara jualan online. Dia menjual otomotif sama jualan properti. Ketika itu saya mik dengan apa yang menjadi sumber daya alam di Kebon Kliwon ini, dengan saya melihat kelebihan di Kebon Kliwon adalah tanaman buah yang stoknya berlimpah. Awal-awal saya malah yaitu saya mencoba online itu sampai 6 bulan pun nggak laku. Motivator saya itu yang jualan online itu dari Ungaran, dia yang ngasih support saya agar tetap jualan terus, posting terus, promosi terus. Ya alhamdulillah di November 2011 saya mulai laku itu. Untuk jenis-jenis paling yang paling banyak saya itu durian, blengkeng, apukat, jeruk, sama tanaman-tanaman unik lainnya seperti anggur Brazil, mame sapote, miracle fruit, ada cherry Vietnam, cherry Jepang, ada dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kan harus di rumah, stay at home, maka dari itu saya mencoba sesuatu yang untuk melakukan daripada berdiam diri kan itu. Setelah melihat media di apa itu di YouTube ada yang bisa menanam padi di Paralon, maka saya coba. Dari kalau kita harus berkunjung ke tempat mereka kan belum tentu boleh dan posisinya di lockdown, maka kita langsung action aja menanam padi, dan sudah berjalan 1 bulan 15 hari ini saya melihat peluang itu bisa diterapkan di posisi tanah kering seperti yang susah air kayak di Borobudur atau di mana. Mungkin saya hidroganik, kita pemanfaatan lahan kosong yang bawahnya ke arah ada airnya, mungkin itu bisa dibikin kolam terpal atau udah kolam jadi itu, kemudian atasnya itu dikasih padi. Harapannya kan airnya udah ada di bawah, sehingga kita udah tidak mengusahakan secara air. Air ibaratnya udah untuk kehidupan apa itu ikannya. Di samping itu pupuknya pun kita udah nggak pupuk lagi, karena kotoran ikan itu akan menjadi makanan padi itu tersendiri secara langsung. Di sawah hampir mirip, cuma dia secara konvensional dia butuh pengolahan lahan, dia butuh cangkul, dia butuh menghaluskan lahan, kemudian baru ditanam. Hama mungkin akan lebih banyak. Ketika udah gede dia harus matun. Nah, matun itu membersihkan rumput yang ada di sekitar padi. Tapi di sini kita tidak perlu itu. Semuanya rumput nggak tumbuh. Hama karena di samping rumah lebih terkendali gitu. Padi itu kan tanaman, bukan tanaman air, tapi dia butuh air. Sehingga dia di samping itu ketika ditanam di Paralon medianya cuma sedikit, maka dia perlu air itu harus mengalir. Karena ketika siang matahari, siang sinar matahari itu akan memapar tanaman padi itu. Kalau airnya kurang dia akan kering. Itu secara logikanya yang kami tangkap seperti itu. Tidak di atas kolam, bisa mungkin airnya di dalam suatu wadah tertentu, dan apa airnya dikasih apa itu vitamin atau nutrisi untuk menghidupi apa itu padinya juga bisa. Tapi pemanfaatan lahan di bawah itulah yang kita manfaatkan untuk ikan, sehingga kita panen minimal kan kita panen padi juga kita panen ikan gitu. Awal-awal untuk pemula
ketika lahan datar kita paling yang dibutuhkan terpal, mungkin kita bikin jarak yang bisa kita apa itu dapat semaksimal dan optimal itu dua, paling kisaran 1,5 meter sampai 2 meter, karena jangkauan tangan kita kan bisa dari kanan ke kiri bisa terjangkau. Itu bawahnya ke bikin kolam, baru atasnya yang diperlukan itu paling paralon sama penyangga. Di samping itu perlu pompa untuk mengangkat air dari bawah ke atas, kemudian posisi air itu akan turun lagi karena mengalir berputar, itu aja. Kalau pandemi ini yang saya rasakan pengiriman paling yang terasa itu pekebun luas. Ketika pekebun luas itu biasanya kan saya suruh datang survei tanahnya, persiapan-persiapan apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan untuk tanah yang ada. Makanya kan saya nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi pengiriman pun lumayan tersendat, lumayan banyak itu. Por paling kemarin itu buah tin, ranting tin. Kemarin itu ke Malaysia permintaan itu, dan dari Malaysia kemarin Brunei, kemudian India. Dia kalau India dibawa sendiri karena orangnya datang kemari langsung dibawa langsung. Yang Taiwan itu juga dibawa langsung. Kalau yang Malaysia itu kita kirim lewat paket. Kalau paket kita dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia, ketika paket itu siap mengirim dan perkiraan pengirimannya itu di bawah 1 minggu, kita siap kirim. Karena di bawah 1 minggu tanaman itu perkiraan masih seger, masih hidup dan masih bisa ditanam, itu aja. Nya kita packing dengan kayu sehingga tanaman itu aman, tidak mudah patah sampai tujuan gitu. Karena kan posisi paket itu akan tercampur baur dengan barang-barang lain yang tidak kita tahu, sehingga ketika kita lebih safe untuk tanaman kita sendiri karena untuk pelayanan konsumen yang kita layani. Kemarin udah coba digagas sama Pak Lurah, sama Pak Kadus, sama pemuda sini. Kayaknya pemuda sini kurang, gregetnya kurang. Sehingga Pak Lurah mencoba mengalihkan itu ke tempat desa. Lebih tepatnya Desa Kebon Rejo. Dia sekarang lagi proses perizinan tempatnya. Semuanya lagi dalam proses perjalanan. Harapannya mungkin pemerintah Kabupaten Magelang secepatnya merealisasikan apa yang menjadi harapan petani-petani atau masyarakat Kebon Rejo, karena di situ akan saya bangun bersinergi semua, seluruh dusun saya cover semua, saya rangkul semua. Harapannya memang di situ adalah pasarnya Kebon Rejo. Ibaratnya di situ luah wajahnya Kebon Rejo gitu. Karena posisi pandemi ini posisinya kan minimal untuk memberi pekerjaan-pekerjaan para petani-petani yang ibaratnya pada nganggur. Posisi pandemi mungkin banyak yang kena PHK, yang di rumah masih pada tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Dengan adanya dipercepat itu kan minimal bisa mengcover beberapa tenaga kerja yang bisa saya manfaatkan untuk mengerjakan agrowisata tersebut.